Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Halo guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Sonia SHSP. Sonia SHSP. Jadi di video kali ini aku bakal bikin DIY lagi. Sudah lama banget aku gak bikin DIY rasanya. Tapi gak lama-lama banget sih. Aku bakal bikin DIY wall decor gitu. Nah, namanya itu sunburst mirror. Jadi kaca bulat kayak matahari gitu. Teman-teman pasti udah pernah lihat di room decor. Bukan sih, kayak di pajangan rumah-rumah yang cantik gitu. Teman-teman pasti udah pernah lihat di apa ya, room decor gitu yang rumahnya itu bagus banget dan pasti ada sunburstnya gitu. Aku pengen beli tapi mahal dan akhirnya aku bikin sendiri dan juga dari barang-barang bekas dan itu cantik banget dan akhirnya aku pakai pas lebaran kemarin aku pajang di ruang tamu dan itu sungguh buat hati aku seneng banget karena pajangan aku nambah lagi yang lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku sekarang juga, terus aktifkan notifikasinya dan let's go to DIY. Nah, yang pertama di sini aku udah ada karton. Jadi aku bikin bulat gitu yang diameternya itu 20 cm. Terus bagian tengahnya bakal aku bagi lagi dengan beberapa bagian ukuran gitu, yang ukurannya kita perkirakan saja. Selanjutnya kita bakal kasih garis-garis gitu kayak yang di video di bagian tengah-tengah dari si karton ini. Selanjutnya kita butuh tusuk sate. Terus aku bakal warnain pakai cat semprot warna gold gitu biar lebih cantik. Nah, selanjutnya itu di sini aku udah ada kawat. Jadi fungsi kawatnya ini untuk sebagai cantolan atau untuk ngegantung sunburstnya ini. Jadi kawatnya itu kita bentuk kayak untuk gantungan gitu loh teman-teman. Jadi kalian simak videonya. Nah, selanjutnya itu lidi atau tusuk sate tadi kita bakal tempelin di kartonnya itu yang sesuai dengan garis-garis yang udah kita bikin tadi, tapi selang-seling gitu loh teman-teman. Jadi satu lebih rendah, satu lebih tinggi kayak yang di video, simak ya. Nah, selanjutnya itu kawat yang udah kita bikin tadi kita bakal pasang di bagian belakang kartonnya sebagai cantolan untuk ngegantung sunburstnya. Nah, biar makin kokoh, si kawatnya tadi kita lem pakai glue gun gitu.
Nah, selanjutnya itu aku bakal tuangin lem fog ke seluruh kartonnya untuk nempelin si cerminnya. Terus aku tempelin cerminnya dan nanti aku bakal timpa pakai benda berat gitu loh teman-teman, biar si karton dan cermin ini menempel dengan sempurna. Terus di sekeliling cerminnya aku bakal tambahin kristal atau fayet-fayet untuk baju gitu loh teman-teman. Jadi aku bakal tempelin di sekeliling cerminnya. Kristalnya juga bakal kita pasang atau kita tempelin di lidinya, terus kita seling-seling gitu. Terus aku nggak tahu ini namanya apa, kalau teman-teman beli aksesoris itu dia bakal dapet ini, dan ini aku boleh mungut di tepi jalan dan aku bawa pulang, dan ini bakal aku hiasin untuk sunburstnya, untuk bagian lidi-lidinya itu loh teman-teman. Ini dia sunburstnya, bagus banget kan teman-teman. Maaf cahaya ilahi di belakang, cantik banget. Ini dari barang bekas, ini dari lidi. Ih, cantik banget, serius ini sumpah cantik banget teman-teman. Sunburst mirror kan cantik banget kan, dan itu dibikin sebagian dari barang-barang bekas. Dan untuk teman-teman yang penasaran lagi dengan video-video aku, nonton terus video aku yang di bawah, terus yang ke atas, yep, nonton semua video aku dan dukung aku terus dan support terus untuk lebih semangat lagi dalam bikin video. Dan jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan videonya, lalu subscribe channel YouTube aku dan aktifkan notifikasinya, terus share ke sosial media kalian, share ke teman-teman kalian, dan kucing aku udah bersin-bersin, dan see you in the next video, tadaaa!